Mbak curiga kalau orang itu Mas Paki. Mas Paki? Kenapa Mbak bisa kepikiran Mas? Rehan itu anak tiri Mama. Rehan juga harus sayang sama Mama. Kamu tuh gak sesok ya depan Mama. Mama tahu kok, kamu sama Ali udah nuduh Mama yang enggak-enggak dan menjebak Mama ke tempat itu kan? Waduh, Rehan gak tahu Ali sampai ngelakuin begitu. Maaf ya, Ma. Si Ali sih ngomongnya sama Rehan, sesulit apapun mencari kebenaran, suatu saat kebenaran itu pasti akan terungkap. Kalau begitu, Rehan keluar dulu. Misi. Makasih ya, Pak, Bu. Ayo. Makasih. Makasih ya, Pak, Bu. Makasih ya. Makasih ya. Si. Alhamdulillah kita selamat. Mbak. Tempat tinggal kita di mana sekarang, Mbak? Yang penting kita selamat. Bisa. Bu Salma benar. Yang paling penting, kalian udah selamat. Masalah rumah, insya Allah, nanti saya dan warga Kampung Berkah bahu-membahu memperbaikinya. Tapi siapa yang tega-teganya membakar rumah saya, Pak Ustadz? Tadi kita melihat orang yang mencurigakan dan berpapasan sama dia. Dia memakai motor dan membawa jerigen. Siapa orangnya, Pak Ustadz? Tadi saya sama Galang sudah berusaha mengejar dia. Tapi tidak berhasil. Iya, Bu Salma. Si, maafin gue ya. Apa sih niatnya tuh orang sampai tega bakar rumah kita? Salah kita apa, Mbak, sama dia? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu Salma. Bu Salma mana? Bu Salma mana? Pak RT, nyari apa? Nyari keong? Nah, Bu Salma. Bu Salma. Untung dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu Salma selamat. Itu yang terpenting, ya. Tenang aja. Masalah rumah nanti kita beresin, ya. Tenang aja, tenang. Bos. Siap, Pak RT. Lu rapiin tuh balai desa, ya. Bersih-bersihin. Kasih tempat tidur sebagai fasilitas buat Bu Salma tinggal di situ sementara, ya. Dan jangan lupa dikasih fasilitas makan minumnya yang lengkap. Baik. Akan saya laksanakan, Pak RT. Bagus. Tenang aja Bu Salma ya. Tenang, enggak usah panik, ya. Jangan sedih, ya. Jangan kecewa. Kan ada Ada siapa, Pi? Ada siapa? Ada warga, ya. Ada warga, iya kan? Karena dari kita untuk kita semua. Iya nggak? Ada warga kan? Pi tuh ya, kalau urusannya sama Bu Salma selalu aja repot. Pipi kan pejabat. Namanya pejabat itu harus memperhatikan orang atau rakyatnya yang kesusahan. Dalam hal ini, kesusahannya dialami Bu Salma. Wajar dong harus ada perhatian lebih. Buaya. Singa kali. Sudah. Jangan memperkeruh situasi. Di sini Bu Salma sedang terkena musibah. Sekarang lebih baik Ujang sama Bom-Bom antar Bu Salma dan Sisi ke balai desa. Tapi sebelumnya, periksa dulu di dalam rumah. Siapa tahu ada yang masih bisa dibawa. Oke, siapa? Siapa? Bu Salma, biar saya yang kawal menuju balai desa. Nggak usah, Pak RT. Ya udah, kalau begitu tugas pengawalan saya serahkan kepada Ujang dan Bom-Bom, ya. Ayo. Tugas anak SD. Mujair batu. Udah selesai kan urusannya? Pulang udah, ya? Udah, Mi. Halo, Mi. Udah, pulang. Nah, untuk sementara ini, Bu Salma sama Tante Sisi tinggal di sini dulu. Makasih ya. Iya, makasih ya. Gak apa-apa kok kita tinggal di sini. Kalian tenang aja.
Bu Salma sama Tante Sisi tenang aja. Nggak usah sungkan-sungkan. Kita kan best friend-nya Ali. Jadi kalau ada apa-apa, langsung hubungin kita. Bom-bom! Ujah! Selalu ada 24 jam! Iya. Bu Salma, ini Alinya nggak mau dikabarin dulu? Jangan. Dia pasti lagi istirahat. Nanti biar ibu aja yang kabarin dia. Ya udah, kalau gitu kita mau balik dulu ya ke bengkel. Bu Salma mau ke rumah dulu. Assalamualaikum. Ini barang-barangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Mbak, jangan-jangan yang bakar rumah kita itu saingan lapak sayur lagi? Enggak. Mbak curiga kalau orang itu Mas Paki. Mas Paki? Kenapa Mbak bisa kepikiran Mas Paki? Ya karena Mas Paki marah Mbak udah bawa Ali. Dia pasti mau nyakitin kita. Apalagi dia tahu Ali gak ada di rumah. Kalau kecurigaan Mbak itu benar, kenapa Mas Fakir sejahat ini ya sama kita? Masuk, Pak. Komatkan pasti. Den, Pak Mamat bawain teh anget. Wow. Makasih, Pak. Sama-sama, Den. Gimana kondisi Aden? Alhamdulillah. Pak Mamat bisa lihat sendiri, udah baik kan kok. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Li. Gimana ya? Gua ada kabar buruk nih buat lo. Panjang. Mana ya omongnya? Semalam rumah ibu lo kebakaran, Li. Astagfirullahalazim. Pantes aja. Aduh, dari semalam perasaan gue enggak enak. Ternyata ada kaitannya sama ibu. Duh. Gimana ibu sama Tante Sisi? Gak apa-apa kan? Aman, Li, aman. Mereka di balai desa sekarang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaudah, gue kesana ya. Iya. Pak, anterin saya sekarang ke kampung. Kuiden, let's go. Wah, anak ayah pinter banget gambarnya. Bagus banget nih. Kok ada banyak orangnya? Ini siapa aja nih? Ini mama. Mama. Kak Rehan, Siva, sama ayah. Terus perempuan yang ini siapa?